imut dan menggemaskan. Kesan yang dapat menggambarkan monyet kecil ini. Namun siapa sangka, ia baru saja selamat dari kepunahan yang mengancamnya. Monyet berjenis tamarin singa emas ini tinggal di Silva Jardim, 70 km dari hiruk-pikuk pusat kota Rio de Janeiro, Brazil. Menurut organisasi internasional yang bergerak di bidang konservasi alam, IUCN, si kepala oranye ini kini berjumlah sekitar 3.200. Padahal, pada 1990 lalu jumlahnya hanya mencapai 150 spesies saja. Ibu kota Rio adalah satu-satunya tempat di mana monyet ini dapat hidup di alam lepas. Dan kecantikannya telah memukau para turis. We're looking at the world's most beautiful primate. A little bit sad that the marmosets have invaded their territory. They're not native to here, these marmosets. But the tamarins, clearly something maybe everybody should experience just to see perhaps our ancestors from, you know, that still live. And again, they're just so beautiful. Jika ingin melihat langsung, pengunjung harus bersabar, karena mereka harus dikelompokkan dalam grup yang tak lebih dari 20 orang. Pengunjung juga harus menyiapkan uang muka $46 Amerika atau Rp600.000 per orang untuk masuk ke hutan lindung ini. Sementara total biaya yang dikeluarkan adalah $100 Amerika atau Rp1,3 juta untuk transportasi dari Rio dan makan siang di peternakan setempat.